Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darini amin. Fa yajibu lillahi ta'ala, maka wajib bagi Allah ta'ala, al-wujudu oleh bersifat wujud. Ay zatiyu al-wajibu alladzi la yaqbalul adama la azalan wa la abadan. Artinya, ay zatiyu yang bangsa zat, wujud Allah yang bangsa zat, wajib bagi Allah. Al-wajibu yang wajib, alladzi yang la yaqbalu tidak menerima ia al-adama akan tidak ada. Jadi Allah bersifat wujud, tidak menerima tidak ada. La adaman ya, tidak ya, tidak adanya baik pada zaman azal, la azalan baik pada zaman azali, wala adam abadan, dan juga baik tidak ya, tidak adanya itu, tidak menerima tidak adanya itu sampai selama-lamanya. Jadi azalan itu zaman yang tidak diawali dengan tidak ada. La azalan wala abadan. Ya, tidak pada zaman azali dan juga tidak selama-lamanya. Jadi dari dulu sampai nanti ya, la yakbalul adama, tidak menerima tidak ada. Allah selalu wujud ada. Wa yakfil mukallafu, dan cukup oleh mukallaf ayya arifa, bahwa dia mengenal annahu ta'ala, akan bahwasannya Allah ta'ala mawjudun, itu mawjud ada, wujudan wajiban, akan wujud yang wajib adanya. Segitu aja udah, mengenal Allah segitu aja cukup, Allah ada udah cukup, dan banyak-banyak ya. Wala yajibu, dan tidak wajib alaihi atas Allah ayya arifa, ya, tidak wajib atasnya, ya, atasnya mukallaf. Wala yajibu alaihi, dan tidak wajib alaihi atas mukallaf ayya arifa, oleh bahwa dia mengenal anna wujudahu, akan bahwa wujudnya Allah ta'ala ainu zatihi au ghairu zatihi, ain zatnya atau ghairu zatnya, itu enggak wajib. Jadi kita enggak wajib mengetahui apakah wujudnya Allah ta'ala itu ain zat atau ya, ain zat atau ghairu zat. Bahasa lain, ainul mawjud atau ghairul mawjud, itu enggak wajib buat kita mengenal itu. Cukup buat kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wujud, Allah ada. Nah, begitu aja cukup. Kenapa begitu? Enggak wajib ya mengetahui bahwasanya Allah, wujudnya Allah taala itu ain zat atau ghairu zat, li anna dzalika min ghawamidi ilmi tauhid, karena bahwa demikian itu adalah termasuk daripada ilmu tauhid yang dalam. Yang dalam kita enggak bisa lah, janganlah gitu. Kita sampai situ aja tadi. Wal qidamu, dan dahulu. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah intifaul awaliyati li wujudillahi ta'ala. Ternafi awal bagi wujud Allah ta'ala. Allah ta'ala dahulu. Artinya apa? Ternape awal bagi wujud Allah Ta'ala. Artinya Allah adanya enggak ada, tidak ada. Adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Kalau kita adanya didahului dengan
Tidak ada. Sebelum kita ini enggak ada. Kita tadinya enggak ada. Ada bapak ibunda kita, baru ada kita. Ibunda kita, bapak kita juga enggak ada. Ada bapak emaknya, baru ada. Sifat yang ketiga, wal baqa. Allah bersifat baqa. Wa ma'nahu, maknanya adalah intifa'ul akhiriyati liwujudillahi ta'ala. Maknanya itu ternape akhir bagi wujud Allah Ta'ala. Jadi Allah wujudnya enggak ada akhirnya. Wujudnya enggak ada akhirnya. Baqa, kekal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti alam jagat raya ini bakal hancur. Terjadinya hari kiamat, gunung meletus, bumi hancur, langit hancur, angin berterbangan. Allah baqa terus selama-lamanya. Wa mukhalafatu ta'ala li jami'i khalqihi, dan berbedanya Allah Ta'ala bagi sekalian makhluknya. Allah berbeda kepada sekalian makhluknya. Allah enggak sama sama makhluk. Wa ma'nahu, makna wa ma'naha, maknanya adalah intifa'u mumasalati ta'ala lil awadisi, ternape samanya Allah Ta'ala kepada segala yang baru. Jadi Allah enggak sama sama yang baru. Sama yang baru, baru nih maksudnya apa? Wujudnya didahului dengan tidak ada. Baru. Kita nih baru, manusia baru, langit baru, bumi baru, baru bahasa kita tuh baru. Ya. Surga, neraka juga baru. Kenapa? Wujudnya didahului dengan tidak ada. Falaisat zatuhu ta'ala, maka tidaklah zatnya Allah Ta'ala, wa sifat dan sifatnya Allah Ta'ala, wa af'al dan perbuatnya Allah Ta'ala, kazatil hawadisi wa sifati wa af'alihi, seperti zat segala yang baru dan sifatnya dan perbuatannya. Berbeda Allah semua dengan yang ada ini. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bi'amdihi, dan tidak ada daripada sesuatu kecuali bertasbih sesuatu itu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini alam jagat raya ini memuji Allah. Ya. Semua ini alam jagat raya ini memuji Allah. Bertasbih kepada Allah. Pohonan, binatang-binatang bertasbih. Katak berbunyi tok 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 tok, itu bertasbih. Kita enggak ngerti bahasa dia. Anjing sekalipun berguguk-guguk bertasbih. Ya. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala semua bertasbih. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya itu? Wa makna tasbihil asyai bihamdihi ta'ala, dan makna mensucikan segala sesuatu dengan memuji Allah Ta'ala, annallah ta'ala, yaitu bahwasannya Allah Ta'ala, kullama akhraja syai'an, setiap kali Allah Ta'ala mengeluarkan sesuatu, minal adami, dari tidak ada, faka'annahu, maka seakan-akan qala, Allah berfirman, binisani dhalika syai'i, dengan lidah demikian itu sesuatu, ana munazzahun an musya'abati an musyabahati hadza syai'i alladhi huwa 'ainuhu. Ya. Jadi setiap kali Allah keluarkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tentunya tadi enggak ada menjadi ada, anak kita umpama lahir prot enggak ada kemudian ada, ya, binatang piaraan kita lahir prot jadi ada, tadi enggak ada, pohonan kita tadi enggak ada tumbuh jadi ada, itu bahasanya anna aku munazzaun, disucikan, an musyabahati hadza syai'i, daripada menyerupai ini sesuatu, alladhi huwa ainuhu, yang ya yang wujudnya, ya yang wujudnya artinya yang semacam inilah, ya fisiknya maha suci Allah, wujudnya yang semacam ini maha suci Allah. Allah enggak seperti ini.
Jadi jangan bayangin Allah begini kali ya, Allah begitu ya, enggak ada. Ta'alallahu an zalika uluwan kabiran. Ya. Maha suci Allah dari yang demikian itu. Jadi jangan ada di pikiran kita terbenak apa? Terselip di benak kita bahwa Allah demikian, Allah demikian. Ta'alallahu an zalika. Maha suci Allah dari demikian itu. Jadi jangan dibayangin Allah besar kali ya, Allah ganteng kali ya. Jangan bayangin. Enggak begitu. Maha suci Allah dari yang demikian. Akal kita enggak sampai bagaimana Allah, bagaimana Allah. Akal kita enggak sampai berpikir Allah itu bagaimana. Kita pikirin aja apanya nih perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah kasih kita nikmat yang banyak. Dikasih kita sehat. Dikasih kita rezeki, cukup ilmu. Ya, itu aja pikirin. Zatnya Allah enggak usah dipikirin. Enggak sampai. Wahakadha dan seterusnya ala tanawu'atil asyai atas macam-macam segala sesuatu minal azali ilal abadi dari dahulu sampai selama-lamanya. Azali zaman yang enggak ada awalnya, enggak ada ya awalnya ya, tidak didahului dengan tidak ada, sudah ada aja sampai selama-lamanya ilal abadi. Fallahu ta'ala mada'a nafsa'u bil kamalil mutlaki, maka Allah Ta'ala mensucikan dirinya dengan kesempurnaan yang mutlak. Wa tanzi'i tami dan pensucian yang sempurna an musyabahati dzalika syai'i daripada menyerupai demikian itu sesuatu. Alladzi akhrajahu minal adami yang telah ia mengeluarkan dia dari tidak ada. Walaka maka boleh bagi engkau antaja'ala ini ya. Dalam menafsirkannya boleh seperti ini, memaknakan ayat tadi. Boleh bagi engkau antaja'ala bahwa engkau menjadikan fa'ila yusabihu akan fa'il yusabihu domiron akan domir a'idan, jadi sabihu fa'ilnya itu ya domir yang kembali Allah Ta'ala atas Allah Ta'ala. Wa domirun yahmaduhu roji'an, sedangkan domir wa domiru bi amdihi ya, atau ya wa domiru bi amdihi juga begitu bisa ya. Jadi ia menjadikan ya bahwa boleh bagi engkau, boleh bahwa engkau menjadikan fa'il yusabihu ya domir yang kembali kepada Allah Ta'ala ya. Wa domiru bi amdihi mutada aja lagi, dan domir ya, bi amdihi ya, roji'an itu kembali ila syai'i kepada sesuatu aksal makna'l awali, kebalikan makna yang pertama. Ya, kembalikan makna yang pertama. Jadi kata beliau, boleh bagi engkau bahwa engkau menjadikan fa'il yusabihu. Tuh ayat yang tadi, wa in min syai'in illa yusabihu bihamdi. Boleh bagi engkau, walaka boleh bagi engkau antaja'ala bahwa engkau menjadikan fa'ila akan fa'il yusabihu domiran a'idan alallahi. Ya. Fa'ilnya boleh engkau menjadikan fa'il yusabihu itu akan domir ya, jadi domiron maf'ul sani taja'ala akan domir yang kembali kepada Allah Ta'ala ya. Boleh juga di sini wa domiro dan kau jadikan akan domir ya bi amdihi ya, domiro bi amdihi roji'an ya, yang kembali
ilal aksi ilal syai'i kepada sesuatu. Aksal maknal awali, kebalikan makna yang pertama. Fal makna ina izin, maka maknanya ketika itu adalah annallaha ta'ala, bahwasannya Allah ta'ala yusabbi'u nafsahu, ia mensucikan akan dirinya, binafsi dengan dirinya. Wa yunazzi'uha, dan ia sucikan akan dirinya, bi'amdi kulli syai'in, dengan memuji setiap suatu. Jadi tadi kan yang pertama maknanya wa in min syai'in, tidak ada daripada sesuatu illa, kecuali yusabih, bertasbih ia sesuatu itu, bi'amdihi, dengan mujinya. Nah, yang kedua, jadi fa'il yusabih yang pertama huwa, kembali ke syai'un. Nah, kalau yang kedua bukan ke syai'un tapi ke Allah. Itu. Jadi maknanya bahwasannya Allah Ta'ala mensucikan dirinya dengan dirinya, dan mensucikan dirinya dengan memuji setiap sesuatu. Jadi boleh dua. Kalau yang pertama syai'unnya memuji, yang kedua Allahnya yang memuji. Boleh begitu ya, puji qadim kepada qadim, memuji dirinya sendiri ya, buat Allah gak apa-apa. Aibil wasfi sadiri, maksudnya dengan sifat yang timbul min kulli syai'in, dari setiap sesuatu nilai ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Bil jamilil ikhtiyari, dengan sifat yang indah, yang bangsa ikhtiyari. Ikhtiyari itu yang ya tidak terpaksa, kemauan sendiri. Wadhalikal wasfu, demikian itu sifat, huwa ainu dhalika syai'i, yaitulah ain demikian itu sesuatu. Kaza afadahu sayyidi al-syekhu Abdul Ghani an-Nabilisi fil ma'arifil ghaibiyati. Seperti itulah memfaedahkan akan dia oleh tuanku Syekh Abdul Ghani an-Nabilisi dalam kitab al-ma'arif al-ghaibiyah. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri sendirinya Allah Ta'ala dengan dirinya. Al-ba'uli sababiyati, ba'nya sababiyah, ay ghinahullah, ghinahullahi ta'ala, artinya maha kayanya Allah Ta'ala, bisababi zati, dengan sebab zatnya. Jadi kayanya Allah dengan zatnya, la bisababi ghairi, tidak dengan sebab yang lainnya. Beda dengan kita, kalau kita kaya dengan sebab yang lain, kita kerja itu, kita usaha kaya. Wa ma'nahu, maknanya annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la yaftakiru, Allah enggak butuh ila zatin, kepada zat yakumu biha, yang berdiri ia di zat itu. Wala ila mujidin, dan juga Allah tidak butuh, Allah enggak butuh kepada mujidin, kepada yang mengadakan. Yujidu, yang mengadakan ia akan dia, yang mengadakan Allah akan dia, Allah enggak butuh. Bal huwa ta'ala al-mujidu lil asyai, bahkan dia Allah Ta'ala yang mengadakan bagi segala sesuatu. Ail muwalladati, ya, lil asyai ail muwalladati, segala yang ya, segala ciptaan-ciptaannya ya, atau segala yang terjadi, kulliha semuanya. Wa yalzamu, dan lazim, artinya mesti ya, memastikan ya, min zalika, dan demikian itu, an ayyakuna, bahwasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala zatan la sifatan, tidak sifat. Allah itu zat bukan sifat. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu, dan wajib bagi Allah Ta'ala bersifat esa. Wa maknaha, dan maknanya annahu, yaitu bahwasannya Allah Ta'ala la saniya lahu, tidak ada yang kedua baginya. Fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, pada zatnya, tidak pada sifatnya, tidak pada perbuatannya. Alatihiyal mumkinatul kulluha, yang di itu segala mungkin semuanya. Jadi bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang kedua baginya pada zatnya, enggak ada yang kedua, dan enggak ada pada sifatnya, enggak ada juga pada perbuatannya. Alatihiyal mumkinatul kulluha, yang di itu segalanya, yang di itu mungkin semuanya. Walaisa zatuhu ta'ala, dan tidaklah zat Allah Ta'ala ya, ini pengertian yang berikutnya, yang kedua. Yang pertama, enggak ada yang kedua bagi Allah pada zatnya.
Artinya enggak ada dua zat Allah, sifat Allah enggak ada dua. Yang kedua pengertiannya, tidaklah zat Allah Ta'ala murakkabatan, walaysat zatuhu Ta'ala murakkabatan min ajzain. Zat Allah tidak tersusun dari berbagai bagian-bagian. Kalau kita beda, kalau kita tersusun dari bagian-bagian, ada sumsum, ada tulang, ada daging, ada darah, ada selaput darah, ada kulit, ada bulu. Allah enggak begitu. Wala sifatuhu muta'adidatan, dan tidak juga sifatnya Allah Ta'ala berbilang-bilang. Min jinsin wa'idin, dari jenis yang satu. Walaysa lahu ta'ala syarikun mu'awinun fi fi'ilin minal af'ali, dan tidak juga bagi Allah Ta'ala mempunyai syarikat yang saling menolong pada berbuat di dalam segala perbuatannya. Jadi tolong menolong enggak ada. Allah Esa cuma satu. Ya, jangan pikir kemana-mana. Ada yang bertanya, kalau satu sendiri enggak enak dong. Ya, kayak kita sendiri bengong aja. Emang kita sendiri bengong kagak enak. Iya, kalau kita bengong sendiri, laki sendiri aja. Manusia jangan samakan sama Allah. Allah sendiri juga enak. Iya, jangan pikirin itu. Kalau kita sendiri benar enggak enak. Tinggal bini sehari aja enggak enak ya. Iya, kita ditinggal bini sehari enggak enak. Kita manusia kayak begitu. Ya. Nah, kalau Allah jangan pikirin itu. Ada yang bertanya lagi, kira-kira kalau Allah ini kan sendiri. Ya, kayak kita nih sendiri, laki-laki enggak ada bini, enggak ada bininya, kita enggak enak, sepian. Bagaimana kalau Allah bikin bini, bisa apa kagak gitu? Ada yang nanya begitu. Jawabannya, jangan jawab bisa, jangan jawab kagak bisa. Jawabannya, masalah Allah bisa enggak, Allah mampu enggak, itu masalah kudrat. Masalah kuasa, sifat kuasa Allah tidak muta'alik kepada yang mustahil. Ya. Nah, Allah punya istri adalah sesuatu yang mustahil, Allah punya istri. Ya, jawabnya begitu. Bukan masalah mampu enggak mampu. Allah punya istri mustahil, jadi enggak bisa ditanyakan seperti itu. Wal wahdatu bizati bimakna adami tarkibi min ajzain. Min ajzain ulimat minal mukhalafatil hawadisi. Dan esa dengan zat dengan makna tidak tersusun daripada bagian-bagian yang telah diketahui daripada ya, yang telah diketahui daripada pembahasan mukhalafah lil hawadisi. Ya. Min ajazain, boleh juga alim ta minal mukhalafati lil hawadisi, boleh begitu. Atau juga min ajazain ya, alim ulimat yang telah diketahui. Alim ta juga boleh nih bacanya. Alim ta minal mukhalafati lil hawadisi, yang telah engkau ketahui daripada pembahasan mukhalafah lil hawadisi. Ya. Jadi sifat esa dengan zat dengan makna tidak tersusun dari bagian-bagian. Ya, kalau ulimat berarti ya naibul fa'ilnya kembali ya, naibul fa'ilnya hiya kembali ke wahdah ya, kalau maksudnya. Wahdah tuh ya, ulimat yang telah diketahui tuh masalah esa dengan zat dengan makna tidak tersusun dari bagian-bagian itu telah diketahui. Minal mukhalafati lil hawadisi, daripada pembahasan mukhalafah lil hawadisi. Wallahu a'lam bishawab.